Oke, ini ya John, posisi towing ini model minimalis lah ya. Ini model Cobra. Di tengah-tengahnya ada lubang nih udara, tulisan Pajero Sport. Jadi ini model touchscreen, bisa lihat kamera depan belakang. Jadi kalau mau ngerekam, kita langsung diklik aja nih John, klik yang tombol merah. Kalau pengen lihat videonya, coba matiin, ada ngerekod di memori nggak? File, play. Oke, itu John. Jadi di situ ngerekam kejadian, ada suaranya tuh. Nah, ini kuning nih John, ini sangat-sangat terang sekali. Ini untuk lampu kabut yang warna kuning nih John, lihat pencahayaannya John. Tuh lihat John, ya, sill plate samping, nih lihat sill plate sampingnya nih John. Rem lepas. Bapak, makasih ya. Bapak siapa, Pak? Dedi. Oh, Pak Dedi, numpang video nih. Nggih, Pak. Assalamualaikum, John. Selamat berjumpa maning, John. Dengan kita, John. YouTube channel Berkah Auto, John. Oke, John. John, masang apa, John? Masang lampu ambeien. Oh, lampu penyakit ya, John. Oke, John. Hari ini kita akan upload lagi nih, John. Seperti biasa, mobil Pajero ya. Ini kebetulan ada mobil Mitsubishi Pajero yang terbaru. Nah, sebelum ke Pajero yang baru ini kebetulan Pajeronya lagi saya tak pasang. Tapi sebelum ke Pajero yang baru ini, kita akan lihat Pajero yang 2019 dulu tuh, John. Sambil nunggu Pajero yang baru ya, kita lari ke Pajero yang satu dulu nih. Lihat nih John, listnya apa aja John. Ini untuk Pajero yang 2018 sedang pasang towing depan model 7 code. Berikut DVR, tutup ban serep, garnish depan belakang, LED fog lamp, tricolor, sill plate samping, plate pintu, berikut sill plate belakang. Coba lihat ada berapa macam tuh John. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 item. Oke John, 9 item untuk list Pajero nih yang sedang pasang, apa aja nih John. Yang pertama kita akan lihat di towing depan. Ini towing depan saya tak pasangin model 7 code. Nih seperti ini nih John, mobil Pajero pasang towing depan 7 code. Lihat nih John. Oke, ini ya John, posisi towing ini model minimalis lah ya. Ini model Cobra. Di tengah-tengahnya ada lubang nih udara, tulisan Pajero Sport. Berikut bagian kanan kiri nih ada anting. Anting kepala banteng nih. Sama bagian garis tengahnya nih ada garis pinggir kiri kanannya ada list merah ya. Kurang lebih jarak 2 jari lah jaraknya lah. Sangat-sangat minimalis, tidak terlalu norak ya. Biasanya kan dia naik ke atas tuh modelnya huruf A. Kalau ini model 7 code dia minimalis John. Oke, setelah towing depan kita lihat di bagian DVR. Nah ini DVR nih. Oke, DVR itu fungsi untuk perekam kejadian. Nih seperti ini John. Jadi pasang DVR, udah ada memorinya belum Her? Nah coba nyalain Her. Tolong kita pasang DVR untuk perekam kejadian nih, lihat John. Pada saat mesin nyala dia akan otomatis nyala tuh. Oke, ada memorinya ya. Oke, coba kita konfirmasi. Udah recording belum? Oke, ini standby nyala kamera depan ya. Coba lihat kamera belakangnya ya. Jadi ini model touchscreen, bisa lihat kamera depan belakang. Ini yang bagian depan, yang ini bagian belakang. Oh salah, ini yang depan nih. Nah jadi bisa dibuka depan belakang. Kalau lihat belakangnya aja, nih belakangnya doang nih. Coba record it.
Jadi kalau mau ngerekam kita langsung diklik aja nih John, klik yang tombol merah. Nah, ini udah record ya. Coba nunggu beberapa. Ini depan belakang nih. Kalau pengen lihat videonya, coba matiin, ada ngerekord di memori nggak? Lihat coba. File. Play. Oke, itu John. Jadi di situ merekam kejadian ada suaranya tuh. Tinggal lihat di galeri aja berarti area. Satu lagi. Oh, berarti depan belakang terpisah ya? Bisa kalau yang belakang di file sebanyak. Di file satu. Mana yang belakang? Oh, depan belakang file-nya masing-masing? Iya. Oh, nggak bisa jadi satu? Oke. Oke, John. Sementara ini dulu, John, yang bisa saya share. Biar nggak terlalu lama ya, karena masih banyak nih. Ini DVR-nya jadi ngerekam depan belakang ya. Yang kedua, tutup ban serep. Tutup ban serepnya mana, Er? Yuk kita lihat tutup ban serepnya nih John. Jadi buat teman-teman untuk pemakai Pajero, ini di bawahnya sini ini belum ada ban serep ya. Kebetulan tadi saya lupa videoin untuk ban serepnya nih John. Ya oke, ban serep udah, garnish depan belakang. Nah ini garnishnya nih John. Panel hijaunya ya. Jajah. Oh Prateka lo, Kudus. Oh Rembang. John, untuk garnish depan belakangnya sudah. Kita lihat dulu LED fog lamp tricolor nih. Ini fog lampnya tricolor coba. Fog lampnya clear. Nah ini yang pertama kita nyala tricolor pertama nyala warna putih. Coba lagi. Nah ini kuning nih John. Ini sangat-sangat terang sekali ini untuk lampu kabut yang warna kuning nih John. Lihat pencahayaannya John. Tuh lihat John, ini padahal hanya nyalain kita cuman di bagian fog lampnya saja tuh, lampu atasnya belum kita nyalain. Coba ganti warna. Nah ini putih kekuningan. Tuh lihat John, putih kekuningan. Jadi sebenarnya lampu yang kekinian tricolor itu untuk ngebantu yang kuningnya ya, sangat-sangat terang ya. Oke, setelah fog lamp tricolor sudah, sill plate samping. Nih lihat sill plate sampingnya nih John. Oh, seperti biasa John, sill plate sampingnya di sini ada nyala tulisan Pajero Sport. Di bagian kisi-kisi tengahnya dia ada stainless, kiri kanannya pakai model plastik. Jadi kadang ada yang warnanya kan warna stainless ya, bahan stainless. Di sininya nih gampang baret nih. Makanya saya tak kasih bahannya plastik. Kan? Oke. Setelah sill plate, kita akan lihat sill plate samping LED pintu. Oh, LED pintu. Ini dia nih, John. Mungkin buat teman-teman yang biasanya saya taser di sininya kemarin seperti mobil apa ya? Fortuner. Fortuner ininya biru supaya ketemu sama biru. Cuman ini Bapak kebetulan minta warna putih nih John. Oh warna putih ya. Oke. Lampu LED pintu. Sekarang tinggal sill plate belakang. Oke sill plate belakangnya nih lihat John. Contoh. Ayamnya nggak lihat gitu ya. Oke ini John, kebetulan sill plate-nya cara masangnya juga sangat gampang lah ya. Cuman hanya main lem aja. Di bagian bibir itu ada list chrome-nya. Ini kebetulan pakai tipe brand Seven Coat. Naik ke atas di bagian atas tengah ada tulisannya Pajero Sport.
Mungkin kalau yang biasa dia hanya polos hitam aja. Ini kebetulan minta yang bagus bapaknya nih. Ada list chrome-nya. Tuh. Oke. Setelah setep belakang lihat trunk lid-nya. Nah, trunk lid-nya nih. Berarti tinggal power back door-nya, Pak. Biar lihat kalau ini air, trunk lid-nya air. Ini mungkin para pengguna Pajero, kalau trunk lid yang aslinya kan warnanya kan warna chrome ya. Kita akan tak ganti dengan model warna black, di tengahnya ada tulisannya Pajero Sport. Mereka bisa nyala nih. Kita langsung cobain aja nyalanya seperti apa. Nyer. Rem. Lepas. Oke, ternyata ini Pajero ini tulisannya bisa dua fungsi. Pada saat lampu malam dia putih, begitu mereka ngerem warnanya merah. Matiin lagi. Nyalain. Ya, der. Lepas. Oke. Ya, matiin. Ya, wes, Pak. Pak, makasih ya. Bapak siapa, Pak? Dedi. Oh, Pak Dedi, numpang video nih. Nih, makasih ya, Pak. Ini kebetulan bapaknya tuh yang punya Pajero sendiri ya. Sedang numpang izin untuk minta videonya nih. Oke. Setelah di Pajero yang 2018, kita akan lari atau akan pindah ke Pajero yang terbaru nih, John. Ini Pajero yang baru sedang pemasangan plat nomor. Kita akan lihat nih untuk list Pajero ada berapa pasangan nih, John. Wow, lebih banyak lagi nih, John. Pajeronya nih, John, yang baru tuh. Ada tulisan Pajero, silip lid samping, terang lid. Oke, kita akan list dulu untuk di bagian Pajero yang lama. Pajero yang baru nanti ya, John. Nah, belum selesai, John. Ini tinggal pasang dong. Plat nomornya ya? Oke, siap, John. Sementara ini dulu, John, yang bisa saya upload. Ini, sama ini. Nanti akan saya upload lagi di Pajero yang barunya nih, John. Buat teman-teman, salam hormat dari kita, kru Berkah Auto. Yang belum like, komen, and subscribe, bantu-bantu channel kita yang masih pemula. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.